Ya, itulah ya. Rambut lepek habis mandi ya. Jadi ini adalah vlog selama seminggu kemarin. Entah itu bareng sama teman SMA aku atau sama teman kuliahku. Dan aku mau durasinya kurang dari 30 menit. Jadi kalau misalnya ada yang kurang-kurang, nanti di tengah-tengah bisa aku tambahin lah ya. Oh iya, jangan lupa buat nonton konten-kontenku sebelumnya di atas sini. Nanti keluar, kalian bisa nonton sebelumnya. So, selamat menyaksikan vlognya. Iya, yeah, selamat datang di vlog saya kembali. Jadi pada hari ini, sore ini kita mau ke rumahnya Dipo ya, temanku, rumahnya Dipo. Dia rumahnya di dekat bandara sana, sementara aku ini di Bantul. Iya, yeah, di Yogyakarta gitu kan, di bagian bawah di Bantul. Sementara dia di sana, di Sleman bagian timur. Sekarang masih di kontrakan ya, ini kontrakan saya tuh ya. Tuh ada meja buat ini, buat ngedit, buat belajar semua di sini ya. Walaupun nggak pernah belajar ya waktu kuliah. Yaudah, kita ini udah bersiap-siap nih, bawa helm. Aduh, maaf ya, berantakan. Ini bawa helm, itu yang dibawa, udah habis itu langsung kita ke sana ketemu Dipo, karena dia juga baru balik dari his hometown ya, dari Samarinda, dari tempatku juga, karena kita temenan dari SD. So ya, jadi kita mau ke rumah Dipo, tapi mendung nih kelihatannya, nggak tahu nanti hujan apa nggak. Kalau hujan kita berhenti dulu di jalan lah ya, pastilah ya, berhenti basah nggak berhenti, basah ya. Yaudah, yuk langsung ya. Jadi ini motor saya ya, Aerox. Dan iya, mendung ya, mendung sekali. Yaudah langsung aja daripada nanti hujan ya. Ya, kita udah nyampe di rumahnya ya. Bawa titipan dia aku ya. Yaudah, tutup dulu pagar, langsung masuk nih. Kecil ya. Nonton dia tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Aduh mas, saya masih kelepas dengan mas. Tidur lagi itu ya. Nih, titipan Anda nih. Aku ya, dua botol. Iya, makasih. Aku habis makan. Oh iya, mari pak ya. Iya, makasih banyak. Berapa terus gitu itu uangnya? Santai ya, aku aja. Aku jatuh. Oke, sip, mantap. Kita taruh helm di sini ya. Selamat datang ya, kita di rumah Dipo ya. Ini yang punya rumah. What's up? Dia baru datang nih. Nih, kopernya belum dibuka sama dia. Bistas ini, laptopnya. Ya begitulah ya. Iya, ini si Dimas tidur. Harusnya cepat banget dia tidurnya. Tahu, dari tadi. Tadi kan kamu ini kan masih main kan dia? Aku ini nggak ada main, jujur. Dia yang main. Iya makanya maksudnya tadi pas kamu kasih lihat di WA kan dia masih main di situ tuh. Tunggu baterai aku sekarang tuh. Aku baik nih. Santai-santai, nanti bisa dicas kan? Anda punya cas kan? Itu dia. Ini. Jebol. Santai. Oh jebol casannya. Iya, saya nggak punya dulu. Oh malah. Nggak apa-apa. Tinggal nih aku baik nih. Kita dicas dulu. Home. Oh iya, ada baterai lagi deh. Sama kamera kita ya. Dia Mark 2, saya Mark 1. Baterainya yeah, masih sama. Upgrade Mark 3 dan coming soon. Wah, mending beli ini. Apa? Sony yang itu. 6600 ya. 20 juta. Mahal banget anjing. Baterainya beda soalnya udah ya. Udah beda lagi serinya. Dia pakai baterai A7. Seri baterainya beda. Iya. Bukan yang bukan A7. Baterai apa ya? Lupa, pokoknya lebih besar lah ya, lebih tahan ya. Lama ya. Oke, oh, jadi bapak, ini buat daily life job dia? Iya, buat di YouTube nih. Mas, saya di YouTube saya tuh udah sekitar seminggu berapa hari, nggak nyampe 100 ya view-nya. Atau seminggu. Nah, ini kita mau lihat nih, videonya nyampe 100 apa enggak nih. Karena ya, kemarin semingguan GTA tuh nggak nyampe 100, cuma 55 gitu. Kalau mau, kamu kasih di tag-nya rahasia. Yang aneh-aneh. Kemarin pokoknya kita main GTA tuh di sini ya. Iya, di punya dia, fasilitasnya punya dia semua. Bagus emang ya. Oke, ini baterai udah diisi juga, udah lewat maghrib, udah lewat isya malah ya. Udah jam 9 ya, jam 9.15. Nih, Dimas sudah bangun lagi nonton ini TLD ya. Apa sih Wangan? Ya, Wangan Midnight lah ya. Itu Dipo lagi di kamar mandi, dia habis mandi. Nih kita nggak tahu nih mau jalan apa enggak. Kalau enggak ya paling besok. Po, jadi kita mau jalan apa enggak nih, Po? Jadi Dimas belum makan tuh. Udah makan sih sebenarnya. Cuman dia masih enggak lapar. Jadi lapar ya. Mau makan satu tempat. Yang betul-betul sangat murah. Apa tuh? 3.000 kamu bisa makan sumpah di Jogja doang. 5.000 enggak sih? 5.000 ada, 3.000 ada. Oh, ada kah? Kayaknya 5.000 deh. 5.000. 5.000. 5.000 ada kamu bisa makan. Masih bisa hidup di sini. Itu ya. Nasi goreng 5.000 tuh di mana lagi selain di Jogja ya? Di Jogja cuma kalau untuk di Jogja baru buka 2 cabang. Di Seturan dong ya. Ya. Seturan sama di Kaliurang. Tahu gua di situ, enggak tahu kalau di jalan lain. Nanti bilangnya 212. Ya iya itu emang kita ngomongin itu.
ya. Oke, recommended banget datang sana, gengs. Sumpah. Yeah. Sumpah recommended yang buat kalian ke Jogja, cobain aja nasi goreng 212. Kadang kita kalau mau makan nasi terus lapar, padang ke sana gitu ya. Itulah. Sana yuk. Ya. Transisi enggak? Transisi enggak? Enggak ada ya, enggak usah ya. Enggak usah. Ngkat-kat aja lah dulu ya. Oh, transisi tunggu di channel saya. Waduh, ini channelnya transisi semua isinya nih. Amin. Ya udah, ini langsung aja kita berjalan-jalan ria ya. Itulah. Ya. Jadi nggak jadi ya, karena gerimis dan Dipo sama Dimas tidak mau melanjutkan perjalanan, nggak mau dipaksain, nggak mau diterobos ya. Ya udahlah, jadi nggak jadi. Terus rencananya sih besok pagi kita mau ke soto ya, soto, makan soto bato kelapa kan ya. Terus Dipo ini mau manasin motor, itu dia motornya. Manasin motor dulu boy. Ribut emang knalpotnya ya. Pernah ditilang polisi ya, gara-gara knalpotnya. Jadi kita karena tutup ya nasi goreng yang situ, GoFoodnya, terus kalau nasi goreng yang 212 yang sana lagi palagan jauh ordernya. Terus kalau misalnya order ongkirnya mahal, jadi kita mutusin buat order yang lain ya. Sebenarnya lebih mahal sih, cuman deket tidak perlu mantap ya. Pokoknya itulah, nantilah kita kasih lihat lah kita order apa jadinya. Ya itulah. Ini Dimas main GTA 5. Hei, ini ya, aku baru datang nyalain PC cuma dengerin lagu, dia udah main duluan loh. Udah main duluan ya. Memang ini enggak tahu sopan santun dan ya. Dia punya GTA-nya. Aku yang punya. Yang punya. Yang punya akun di Steam ya. Yang beli GTA aja siapa? Hey. Yang beli GTA aja siapa? Apa yang mau di mobil? Enggak salah, bener. Ya, bener. Tapi punya Steam dia. Oke, kita udah beli makanannya. Makanannya ini ya. Kelihatan lah pasti ya kalau kayak gini mah ada hijau-hijaunya ya. Udahlah, emang agak sedikit melebihi nasi goreng yang tadi 5.000 ya. Cuman ya, sini mintanya itu tadi ya. Jadi ya. Ya kita mau makan dulu ya, lapar. Besok baru nanti ya, kita besok baru kita ke? Jalan-jalan sekalian ke Batok Kelapa. Bukan, kita jalan ke Candi. Candi mana? Kan anda sudah lewat, harusnya tahu. Prambanan lagi? Wah, bokong. Candi kemarin dulu. Candi yang kita lewatin, kita sering ngasih tapi tidak mau mampir ya, Dim. Lupa aku ya, pokoknya besok lah ya. Makan dulu nih sekarang, ayo makan. Iya, makan. Oke, aku sama Dipo udah saya makan nih. Dipo sekarang lagi main tuh ya di sana. Ayo gantian. Sekarang dia yang makan nih ya. Ya, jadi abis ini ada Kemal mau datang ya. Teman salah satu lagi teman datang dia ke sini. Terus dia udah dibeliin makan juga ya. Harus datang ke sini kalau enggak mah. Karena udah dibeliin makan juga sebelah situ ya. Teman kita udah datang satu lagi ya. Nih lagi di WC ya. Tungguin dia keluar nih. Nah, itu. Enggak sama malu-malu dong ya. Enggak sama malu-malu. Ini dia teman kita ya, Kemal ya. Nge-vlog lah gimana sih? Ini dia orangnya Kemal Ali ya, satu SMA juga kita semua satu SMA tadi ya. Nih, nyoba. Itu sudah makanan dimakan ya. Jangan didiumin aja tuh. Masya, Bu. Di pos sebenarnya tuh beli dua, cuman dia kenyang makanya dikasih kamu. Kita udah jam berapa nih? Jam 1 ya sekarang ya. Jam 1 malam ya. Jadi a lot of happen. Dimas mengalami insiden. Jadi kita panik semuanya sampai keluar. Jadi nanti diceritainnya mungkin besok pagi aja nanti pagi karena ya masih shock ya Dimas ya. Kasiannya dia. Mesti istirahat dulu. Jadi habis semua itu, habis tidur malam, paginya aku ke Soto Batok Kelapa. Nah itu aku dibangunin dan bener-bener gak mandi. Jadi dibangunin, habis itu cuci muka, langsung ganti baju, langsung pergi, dan lupa bawa kamera. Jadi footage setelah ini aku ngerekamnya pakai HP ya, HP ku yang Android ini ya, OnePlus 7T. Ya, jadi begitulah ya. Jadi lanjut ke videonya. Yeah, bareng bos. Oke, Mal juga. Ini dia soto batok kelapanya ini. Oke, jadi kita harus selesai makan ya sama Kemal di sini sotonya. Terus Dipo sama Dimas lagi beli bingkai ya di situ ya. Tadi harganya murah sih, 6.000 satu batok ya, cuman dia isi nasinya enggak terlalu banyak sotonya. Gimana Kem? Sotonya gimana? Enak. Enak ya? Murah ya? Tapi menurutku nasinya kalau sedikit lebih banyak lebih enak lagi. Harusnya belinya 12.000 ya. Iya, beli 2 ya. Sotonya. Nah, kalau mau agak lebih kenyang beli 2, jadi 12.000 satu batok kan 6.000 tuh. Ya, nama candinya Candi Sambisari ya. Ini loketnya satu orang 5.000 ya. Terus lokal kalau mancanegara 10.000 ya. Ini bos kita ya. Masih aku mau bayar nama masih murah. Semurah ya. Ini perambanan kemarin kapok ya. Kapok ya. Nih, tiketnya gini ya. Tuh. Benar ini bagus tapi tercemar oleh orang-orang pacaran. Oh iya tuh orang pacaran ya.
Mana lagi tuh orang pacaran? Emang bagus ya sebenarnya Candi Sambisari. Kita sudah sering lewat sini jujur. Cuman underrated aja dia, nggak kelihatan aja ya. Kayaknya kamera HP ku lebih bagus daripada kamera mirrorless ku ya. Kan makanya udah gambarnya. Oh iya, terus ini tadi bingkai yang Dimas beli sama Dipo ya. Dia potongannya gimana sih? Nah, gitu nah. Sama kayak sana. Enak ya. Kayak di Samarinda juga banyak gitu kan. Mahal anjir 45. Di sini 45 ya? Kalau bingkai Pontianak 17.000, 17-20. Ya, inilah ya. Kita belum mandi ini makanya mukanya gini. Ini nge-zoom ya padahal jauh loh ini ngambil. Iya loh. Belum pada mandi. Iya, pokoknya mataku masih bengkak gini gara-gara belum mandi. Untung enggak ditarik ya. Ditarik apa? Langsung suat langsung. Oh iya benar, tadi kagetin tuh bangunnya tuh. Kaget langsung cuci muka ganti baju. Kita jadi memutuskan berkeliling dulu nih ya. Nah, mana sih? Nah itu. Makan apaan kok? Yo, guys. Belum turun. Nah, ini ngevlog juga ya. Oh, enggak ngevlog, Kak. Ini SG. Apa? Oh, SG. Nah, ini ngevlog nih, pakai HP nih. Dasar. Ya, ini juga aku ngerekamnya pakai HP ya karena lupa bawa kamera. Nah. Inilah ya, candinya dari depan gini bentuknya ya. Inilah candinya ya. Ini dua peneliti ya. Sejarawan. Oh. Tapi bener loh kata Kemang ada kuncian lagi deh. Antara batunya ya. Nih. Oh ini loh Kem, bener Kem. Bener Kem. Ada kunciannya Kem. Ya kamu udah setau-setau. Jadi kita udah naik nih. Dipo mengeluhkan pintu masuk ya. Karena dia terlalu tinggi. Oh, ada air? Ada dong, saya nggak ada air di dalamnya. Makam ya? Bukan lah. Nggak tahu apa. Jadi tadi sebelumnya Kemang nunjuk-nunjuk nih ya. Nih, nunjuk-nunjuk ini nih. Ya, katanya mungkin ya. Sistem penguncian tadi kayak enggak? Iya. Jadi kita di dalam nih ya. Ini batu. Apa? Dibilang besi sama di bos. Batu ini. Tapi kayak kayu ya, malah aku ngeliatnya. Kayu batu. Ayo, sebuah konspirasi lagi nih. Malu terus sama kamera nih, Kam. Cita-cita aku jadi reporter. Allah, oh, kayak di supir bus. Mas ngapain lagi nih? Random betul orang ini, Kam. Oke, kita udah balik di rumah Dipo lagi, udah 2:30 nih. Tadi sebenarnya kita berangkatnya sampai jam sekitar sebelum zuhur lah, jam 11-an gitu. Terus Kemal juga udah pulang, tadi salah satu teman yang pakai kacamata itu udah pulang. Terus nih, Dimas tidur lagi, emang biasa suka tidur ya kerjaannya. Terus aku sama Dipo, ini lagi makan dulu ya. Tadi aku habis rekaman di sana ya, pinjam setupnya Dipo buat rekaman. Sekarang kita keluar ini, kita makan sama Dipo di sana ya. Tuh Dipo ya. And we are done. Kita udah selesai makan ya. Kenyang banget, alhamdulillah ya. Kenapa? Lihat hujannya Jogja. Oh, mau lihat hujan Jogja. Kita mengarah keluar nih. Lagi nggak tahu nih Jogja. Lagi hujannya lagi nggak teratur. Harusnya kayak tahun lalu tuh teratur masih hujan ya. Harusnya bulan Maret sekarang ini. Udah deras banget berarti. Nggak hujan. Ini sampai sini-sini beceknya. Deras banget berarti. Jadi. Iya, deras banget. Cuman kita di dalam aja jadi nggak kerasa aja deras. Ini motor Dipo. Terus yeah. Tadi malam motor ini dibawa Dimas terus dikejar sama orang ya. Ya cerita kan Anda mau ceritain tuh. Iya, mau ceritain motornya Dipo ini itu dia tadi malam dipakai Dimas buat balik ke kontrakan karena Dimas ada mau upload tugas. Cuman karena kelupaan buat diupload. Yeah. Tapi udah selesai jadi dia harus balik dulu pakai motor Dipo biar kenceng gitu kan. Terus waktu arah balik itu kebetulan aku memang ada perlu mau nelpon Dimas gitu kan. Aku telepon Dimas. Aku speaker lagi ada posisinya, lagi ada Dipo sama Kemal ya kan di kamar. Terus Dimas tiba-tiba teriak, Dip, tunggu di depan dong buat buka pagar gitu kan. Ada yang ngejar aku, wah panik dong kita, bertiga langsung lari ke depan gitu kan. Habis itu ya udah kita tungguin, datang gitu kan, dia habis itu teriak-teriak gitu, astagfirullah gitu di telepon kan, karena dia pakai intercom kan. Nah jadi habis dari situ, aku ngambil ini, ngambil kayu. Terus si Kemal itu bilang, weh ambil pisau weh jaga-jaga ya kan. Yeah. Jaga-jaga tapi karena pisaunya kita suruh simpan dulu. Iya simpan dulu, siapa tahu bukan gitu. Yeah. Terus aku bilang, siapa tahu Dimasnya memang takutan aja kagetan gitu kan. Soalnya kenapa kita ambil pisau? Karena di Jogja kemarin lagi rame keliti. Nah, keliti benar. Keliti itu buat kalian yang nggak tahu itu biasa orang yang ngebacok orang gitu loh. Gampang gini. Tanpa alasan. Iya gampang gini. Kamu tahu begal kan? Kamu begal tuh kan ngambil barang. Keliti tuh enggak. Katanya ya. Sih katanya. Katanya
kayak gitu makanya. Katanya dia cuman buat pride di gengnya aja. Jadi kalau dia berhasil bacok orang, nama dia naik gitu. Ngangkat nama gampangnya. Nah, ya, itu Dimas, terus? Dimas nyampe udah ngos-ngosan tuh dia, orangnya untung enggak ngikutin sampai sini. Tapi ya, alhamdulillah selamat lah ya, dan motornya enggak kenapa-napa. Dan Dimasnya juga enggak apa-apa. Iya, Dimasnya alhamdulillah. Itu juga. Sekarang dia lagi tidur pulas di kamar ya. Iya. Jadi itulah cerita motor Dipo tadi malam ya, makanya ada sesuatu yang perlu diceritakan tuh itu sebenarnya. Iya, jadi itu kalau kamu hati-hati aja di Jogja, terutama bagian arah selatan. Ya, anak-anak selatan. Anak-anak ya, selatan. Yang rumahnya juga deket ring road tuh hati-hati ya, karena ring road kalau udah agak malam sepi kan ya. Nah, itu dia. Tidur terus sama orang ini, weh. Nih, baru diomongin ya. Yang baru diomongin, dia tidur pulas sekarang. Udah selesai belum kopinya? Udah kan? Apanya sudah? Iya, sudah. Sip, mantap. Ini nanti hasil habis nge-record. Hasil video saya sekitar segitulah ininya. Hasil videonya 22 GB ya, harus diedit. Oh, iya. Ini ad steam saya, namanya Blackheart. Ingin mabar ya, tapi mabarnya jarang-jarang. Ya udah, itulah. Oke, setelah itu hari Minggu, setelah dari rumah Dipo, besoknya aku kuliah. Hari Senin nggak ada ngapa-ngapain sama sekali, dan hari Selasanya aku ada acara IBOMA, yaitu Indonesia Movie Award. Indonesia Box Office Movie Award 2020 ya. Terus yang datang itu ada Iva Ivansyah dan Hanung Bramantyo. Dan lagi-lagi aku lupa bawa kamera. Jadi aku ngerekamnya pakai HP juga. Ya udah, oke. Okay. Lanjut. Terima kasih, Mas. Bisa buka ke halaman pertamanya Mas Iva tadi. Gramedia dia nggak punya, dong nggak punya. Dia cuma butuh akun Twitter, gambleh. Dibeli 500 juta. Jadi itu bisa kayak pasar Beringharjo itu. Ini kaos, jadi bro, rong ewu. Seperti itu. Jadi saya pengen tahu bagaimana pandangan Mas Iva dan Mas Hanung itu terhadap jembatan mahasiswa terhadap dunia industri film. Okay, it's been 2 days semenjak kemarin karena nggak ada pegang kamera lagi sama sekali. Dan tadi aku ada IBOMA, Indonesia Box Office Movie Award 2020, diselenggarakan oleh SCTV, dan kita ketemu sama Mas Hanung Bramantyo dan Iva Ivansyah. Malam ini sekarang jam 8, kita mau ke rumah Dipo lagi, tapi kali ini aku sendirian karena ini hari Rabu. Teman-teman kontrakan semuanya pada besok masih kuliah, sementara aku juga kuliah sih sebenarnya, cuman kuliahnya agak siang ke sore gitu, jadi bisa nginep di rumah Dipo kalau mereka nggak bisa karena pagi. Jadi kalau rumahnya si teman gue ini, si Dipo, agak jauh soalnya dari sini. Iya, yeah, kita sudah sampai ya di rumah Dipo. Tadi aku beliin dia air nih, jadi ya beliin air 2 nih ya. Ternyata dia memberikan saya hadiah ya. Hadiahnya adalah, waduh, baik banget nih. Tinggal satu, kata dia ada lagi di bawah sini satu lagi. Ini masih banyak loh, sumpah. Iya. Ini banyak banget loh, nggak habis sendirian ini. Iya, aku nggak tahu ya kenapa ya. Nafsu gue tinggi tapi dimakan tuh kenyang. Iyalah, satu pizza ya gimana ya, nggak kenyang. Duh, nggak habis lah ini kalau semalam. Kan anda anak kos kan ya, pasti bisa ngabisin lah harusnya. Oh, iya sih, walaupun udah makan paling nggak habis sih, insya Allah ya. Ya, sudah jam berapa ini? 10:30 ya. Tadi aku habis ngedit juga di sini. Saya duluan ya, Gan. Video baru nanti ya. Habis ngedit ya. Si Dipo main game, dia main apa nih namanya? Rainbow Six. Apa sih nama gamenya? Po, nama gamenya apa sih, Po? R6, Pak. Ah, R6 ya. Itulah. Iya. Jadi besok tuh aku ngampus. Hey, dokter. Teriak-teriak dia. Dokter! Jadi besok tuh aku ngampus jam berapa? Jam 1 biasanya sih. Jadi makanya aku nginep di rumah Dipo. Terus hari Kamisnya, aku nanti akan research buat dokumenter. Jadi dokumenterku itu researchnya dari hari Kamis sampai hari Sabtu. Cuman aku udah izin gak bisa ikut karena aku udah duluan ngajakin reunian teman-teman SMA aku buat hari Jumat. Jadi hari Kamis aku ikut. Terus nanti langsung pulangnya Jumat pagi. Begitu. Jadi ya, nanti bareng dia dan teman-teman SMA yang lain, nanti semoga masuk di vlog. Oke, sudah sampai, ketemu besok. Oke, ini udah kayak 24 jam, 25 jam, 26 jam setelah footage yang tadi. Ini sebenarnya tinggal aku berangkat jam berapa menit nih ya? 47 menit lagi, dan aku masih di kontrakan, belum ke kontrakan temanku yang ada di dekat kampus. Jadi jalannya agak jauh dan baru selesai packing juga. Tadi sih rencananya mau diantar sama temanku, cuman aku chat dan belum aku telepon sih.
Cuman aku chat temen kamar sebelah udah tidur kayaknya. Coba aku telepon abis nih. Kalau dia nganter, ya mau gimana? Aku harus naik motor kan. Jadi motornya kayaknya kalau begitu aku tinggal di kontrakan temenku dan ya aku baliknya Jumat pagi lah ya. Yaudah ini kita coba telepon dulu temen-temenku ya. Nggak diangkat ya kayaknya. Ini udah tidur, ya. Nggak bangun ya orangnya. Ya udah kita coba beres-beresin dulu, abis itu nanti kita coba kita ketok lagi waktu udah mau berangkat. Jadi biar dia langsung lah, biar dia. Ya udahlah gitulah ya. Yuk. Jadi mana nya kamu? Jadi. Lucu banget. Kalian badannya besar-besar, kasihannya di belakang. Anda tidak mau mengalah. Nah, setelah berangkat itu aku nggak ada ngerekam footage untuk vlog sama sekali. Jadi cuman kayak ngerekam-ngerekam gini aja karena keperluannya juga buat nanti. Jadi ini aku cuman bisa ngeliatin beberapa footage aja, nggak semuanya. Dan aku mulai nge-vlog lagi itu waktu di gunung, nanti di gunung. Kalian akan lihat waktu di gunung nanti ya. Jadi aku cuman bisa ngasih footage-footage yang aku edit kayak vlog-vlogku dulu lagi. Setelah aku kuliah di jurusan film, cinematic itu tidak sembarangan dipakai kayak cinematic footage, cinematic video, enggak. Nggak sembarangan itu. Ini bukan cinematic video. Cinematic itu yang ada ceritanya. Ya, simpelnya seperti itu. Jadi ini adalah footage yang aku edit berdasarkan vlogku yang dulu-dulu. Ya, gitulah ya. So, jadi langsung aja. Balik lagi ya. Hey. Biar kelihatan. Nah, tuh. Oh iya. Dingin banget. Enggak bisa pakai motor. Ini kita sedang naik. Hah, ayamnya di pohon. Oh iya bener. Ada ayam ya, guys. Pohon sini bagian. Nah, nih, ayam. Ini gila, ini keren banget. Wah gila keren banget. Ya. Tuh. Tapi kita gak bakal naik sampai ke atas sana. Gila. Iya. Jam berapa jam 6? Oh belum ya. Habis dari ngeliat gunung itu, aku langsung dianterin ke tempat travel gitu dan langsung balik ke Jogja dari Salatiga itu. Dan aku istirahat bentar, agak sorean aku pergi lagi ke rumah Dipo buat OTW bareng karena dia minta OTW bareng. Jadi aku ke rumah Dipo dulu, baru habis itu ketemu sama teman-teman SMA aku habis maghrib. Nadibnya sekarang lagi main CSGO. Short. Waduh, ini nih. Gara-gara PC apa laptopnya tidak kuat sebenarnya ngangkat. Mainnya ke tempat saya. Iya, yeah, kita ini udah 7:30 ya. Kita mau ke tempatnya ini bareng Dipo. Nanti ketemu sama Yahmul di Empire ya. Empire depan XX1 gitu. Kita minta dia tunggu di sana. Oke lah, langsung aja lah kita ke sana ya. Kan kalau kayak gini gak ada yang tahu aku siapa kan? Malam ya, Pak. Tinggal gini aja udah kelihatan, Bang. Iya, enggak gitu lah. Emang tarung enggak, Pak. Atas nama Bambang Pamungkas. Bang, nanti enggak bisa thumbs up. Don't forget to like and comment subscribe. Gimana, Bang? Lagi, Bang.
Pamungkas. Aku suka abang ini. Maaf, Pak. Sorry, Pak. Sorry, Pak. Sorry. Lah, kita juga bayar di sini kok. Ya kan, Bang. Tadi yang level 2. Masih butuh distir. Oke, itu dia vlognya untuk video kali ini. Lama juga gak nge-vlog, jadi sedikit banget ya gaya-gaya vlog yang dulu. Dan gaya-gaya vlog yang dulu juga masih banyak tulisannya. Aku mencoba untuk mengurangi tulisan-tulisan di footage yang aku edit untuk terlihat seperti vlog lamaku. Soalnya vlog lamaku dulu aku tulis jelas banget tuh sinematik. Tapi sebenarnya sinematik gak gitu ya. Disalahgunakan boy, karena setelah belajar film, sinematik tuh tidak seperti itu ya. Oke, jadi ini adalah vlognya. Thank you guys for watching. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa buat klik tanda bell di samping tanda subscribe supaya kalian gak ketinggalan konten-konten dari aku. Jadi kalau aku habis upload video, kalian langsung bisa nonton itu dimanapun, kapanpun. Yeah. Thank you guys for watching and peace out. Peace. Aduh, panas banget. Oh iya, kipas belum dimatiin. Matiin. Nah, gitu. Oke, jadi ini adalah vlognya. Thank you guys for watching. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa buat...